Meski sudah punya Muhammad Lesnar, Al-Fatih Bilar, pedangdut Lesti Kejora mendadak ingin mengangkat anak, aktor Rizky Bilar pun merespon. Lantas, siapa sosok yang mau dijadikan Lesti sebagai anak angkat, sekaligus kakak dari baby Lesnar itu? Anak yang mau diangkat istri Rizky Bilar itu seorang remaja 14 tahun. Ini dilakukan Lesti Kejora lantaran terpesona dengan bakatnya. Mendapati keinginan Lesti yang tiba-tiba itu, reaksi Rizky Bilar tak terduga. Ya, momen Lesti mengangkat anak itu terjadi dalam acara The Academy 5 baru-baru ini. Lesti dan Rizky Bilar bekerja di program acara yang sama The Academy 5. Tak jarang, keduanya kerap menampilkan berbagai citra pasangan yang menggemaskan. Lesti dan Bilar tak jarang saling sindir, membuat cemburu satu sama lain hingga saling menggoda dan kompak. Lesti terpesona dengan bakat anak remaja 14 tahun bernama Hasbi tersebut. Hasbi sendiri adalah satu di antara peserta DA 5 yang menarik perhatian para dewan juri. Ia termasuk peserta termuda DA 5 yang masih berusia 14 tahun yang diperhitungkan karena bakat dan kemampuannya dalam bernyanyi. Bahkan Hasbi DA 5 sampai membuat Lesti Kejora menangis karena penampilan remaja itu yang penuh penghayatan. Karena hal itulah, ternyata membuat Lesti terpesona hingga tergerak hatinya ingin mengangkat Hasbi sebagai anaknya. Mulai malam ini, kamu aku angkat jadi anak aku pertama, baby L anak kedua. Kalau ini kan gede, Hasbi, Hasbi, mulai malam ini. Kamu panggil aku bunda aja, ya. Ini jadi anak angkat aku, ujar Lesti Kejora sumringah. Mendapat pernyataan tersebut, Hasbi sendiri pun tampak senang dan langsung memanggil Lesti dengan sebutan bunda. Namun pernyataan Lesti mengangkat anak tersebut ditanggapi reaksi tak terduga dari Rizky Bilar. Terlebih, dahulu Bilar memastikan apakah Hasbi ingin mendapatkan ibu seperti Lesti. Lesti menyahut dan percaya diri bahwa Hasbi ingin punya ibu seperti dirinya. Bahkan Lesti menegaskan kini dirinya dan Bilar memiliki dua anak laki-laki. Maulah sayang, anak kita dua sekarang cowok dua-duanya, ujar Lesti gembira. Melihat pernyataan Lesti, para host pun bereaksi menyebut sang biduan yang menjadi juri di Academy 5 itu halu. Kemudian beberapa juri menyoroti reaksi Rizky Bilar yang seperti keberatan. Namun sebaliknya, ternyata Rizky Bilar ingin membawa pulang langsung Hasbi ke rumahnya. Bilar juga tak segan meminta izin orang tua Hasbi, anak remaja yang diangkat Lesti itu menjadi putranya. Tak sampai di sana, Rizky Bilar mendapat saran langsung memberi nama anak angkatnya tersebut dari Gilang Dirga. Gilang Dirga berkelekar, nama Hasbi sudah cocok menjadi anak Lesti dan Rizky Bilar. Namanya aja udah Hasbilar, ujar Gilang Dirga. Mendengar nama tersebut, Rizky Bilar langsung setuju.